conventional bag. So aku baru je habis tengok The Last of Us yang kedua. And aku nak buat video untuk aku punya review reaction lah. Aku nak luahkan lah apa yang aku rasa pasal game ni, sebab aku tak tahu, aku tak boleh nak pendam. Aku tak boleh nak pendam. So aku layan The Last of Us ni bukan berdasarkan aku main game, sebab aku memang aku tak main game. But aku tengok je, tengok orang main game. But yep, aku penat juga lah, sebab nak semangat aku nak tengok bagi habis game tu, tengok main kan. And apa yang aku rasa game tu macam mengecewakan juga lah. Dia macam not as good like yang pertama. Tak macam jalan cerita dia, tak macam pertama yang okay juga. This one dia macam emo gila, dia main emotional tu. Cuma aku emotional tu masa aku tengok dia punya jalan cerita semua tu, memang susah sikit lah aku nak terima. Memang dia orang yang kalau yang betul-betul emo dia susah betul. So aku nak cakap betul lah, aku kecewa sikit lah macam betul nak terima lah. Dia punya grafik okay, but ada watak utama. Siapa yang layan dia tahu kan watak-watak watak apa, ada Ellie, Tommy, apa semua. And okay lah, but apa yang aku tak suka sebab Joel antara watak utama sepatutnya, tapi dia mati awal lah. Dia tak sama macam yang apa yang ditunjukkan ke trailer. Dalam trailer tu macam dia okay lah, macam dia explore sama-sama dengan Ellie apa semua. But apa yang ada dalam game tu tak sama dengan apa yang kita orang harapkan. Okay lah, memang ada yang cakap game juga kan, tapi to me this one the first game ataupun cerita yang buat aku emotional gila. Macam aku kalau aku layan cerita sedih pun aku tak nangis ke tak apa. But bila aku layan cerita ni, game ni satu-satu game yang tahu aku nak cakap dia sedih gila. Dia macam aku tutup dalami tau. Walaupun dia punya jalan cerita game dia semua banyak semua, but aku okay lah, aku bagi dalam 3 bintang je lah, 3/10. Sebab dia ramai mati. Lepas tu waktu utama yang sepatutnya ada yang adventure betul-betul lho, pun mati awal. Lepas 2 ke 3 jam main cerita, tiba watak Joel, watak utama sepatutnya tu mati awal. Aku nangis tau. Aku nangis tau tadi. Aku macam betul nak terima gila. Dengan tiba kawan aku pergi ingatkan apa, cakap buat sekolah lah apa, sebab sekolah nak buka. And aku macam aduh, kau ni spoil mood aku lah. Dengan aku emosi yang tiba kau ingat aku pergi sekolah, balik sekolah, aduh. And aku akan break mungkin lepas 14 Julai, sebab 15 Julai dah sekolah. So mungkin aku tak macam akan datang, sebab biasanya aku akan post video setiap minggu, dua atau satu video setiap minggu. But insyaAllah selepas 14 Julai aku akan jarang lah post. Yang kena tunggu sampai aku habis sekolah kan. Tahun 2022 waktu aku habis sekolah. Lama dah. Lepas tu terima hakikat aku budak lagi. But aku buat ni bukan sebab yang famous ke apa. Aku nak bantu, nak bantu hidup aku. Aku belum akan enjoy video boy ni, aku punya hobi. Kawan aku kan, macam hari ni mungkin ada hari yang happy semua orang sejari. But aku hari ni hari yang mengecewakan juga, sedih dengan game and the ending tu. Last of Us tu ending macam tu kan. Lepas tu dengan sekolah nak buka, aku lagi lagi emo tu. Aku nangis tadi.
So guys, Agatha ni ada kat video. Lepas video ni ada kat video dia. Tapi but mungkin jarang. Lepas 14 Julai tu mungkin jarang. Dan aku kena ada tugas lain nak kena buat apa benda semua. Banyak benda. And this is just hobby lah. Same macam sampingan je lah. Sebab tu yang aku nak buat benda ni sepenuh masa. But tak boleh sebab aku sekolah lagi. So sekolah tu yang jadi benda sepenuh masa aku. And YouTube ni adalah aku punya sampingan je. Jadi macam tu lah. So aku nak buat apa lah. Aku nak terima hakikat. So aku tahu yang tengok ni kawan-kawan aku je. Kawan-kawan yang kenal aku je. Tapi aku okay lah. Yang penting aku enjoy lah. Aku tak kisah kau nak tengok separuh ke aku punya video. Tak suka tak apa, tak kisah. But yeah, asalkan aku buat kan. Subscribe. Yang penting subscribe guys. Yeah. Tak tahu aku boleh teruskan ke tak. Tapi aku nak teruskan. Sebab ni aku punya harapan YouTube. Korang harapan aku. Sorry guys, kalau korang nampak aku macam pelik kan. Sebab aku emo, aku tadi menangis lah. Sebab dengan ini aku semangat tau. Aku bangun awal pagi aku nak tengok Last of Us tu kan. Sebab aku dah sampai part ending tau. Aku layan Rezado tau. Aku layan dia punya gaming tau. Aku tak layan PewDiePie ke apa. Aku memang sepatutnya nak layan PewDiePie. Tapi sebab dia buat stream. Stream, so benda tu aku malah layan lah. Aku tak suka stream, sorry lah. Twitch ke apa benda aku memang tak layan sangat. Jadi aku layan, aku suka benda-benda yang gaming biasa like that. So aku layan Rezadut. And tanya Rezadut habis. Dia habis berjaya. Dan dia menarik perhatian aku untuk tengok sampai habis. Betul aku memang, aku respect lah. Respect lah. And dia punya reaction dia, aku rasa aku boleh teruk. Dia memang, kalau korang tengok video dia, reaction dia memang, dia pun tak suka dengan video. Video lah. Dia tak pun tak suka game dulu sangat. And aku punya reaction sampai aku nangis. Aku tak tahu dia nangis tak. Tapi memang aku nangis lah. Aku tengok macam sedih lah ending dia. Macam tu kan. Dia dark ending lah. Ending yang tak berapa menyeronok kan. Dia pasal dendam. Betul. Dia macam kong misi dia macam tu. Biasanya kalau dalam game ni misi dia akan tercapai kan. Tapi ini first time misi tak tercapai langsung macam tu. So guys, thank you guys so much. Aku akan break lepas 14 Julai. So terima kasih kawan-kawan. Kawan-kawan aku, aku tak tahu siapa but aku cakapkan kawannya lah. My friend yang support aku kat YouTube. InsyaAllah aku akan teruskan ke. That's all for today. Bye.